Kenapa user sekarang jarang banget pakai custom ROM? Apa stok ROM itu lebih worth it dibanding custom ROM? Nah, kita sebagai pengguna perangkat Android udah nggak asing lagi dengan istilah custom ROM. Custom ROM itu sebuah OS custom yang udah dimodifikasi dan menyediakan fitur sesuai yang kita butuhin, Jum. Nggak hanya fitur-fitur unik yang bisa kita dapetin, custom ROM juga bisa meningkatkan kinerja perangkat Android kita dengan menghapus beberapa bloatware dan menambahkan tweak di dalam custom ROM-nya. Tapi pertanyaan yang sering lewat di pikiran kita nih, kenapa user zaman sekarang jarang banget pakai custom ROM? Nah, sebenarnya sih bukan custom ROM yang mulai sedikit atau mungkin punah di dunia internet ya. Jadi kita agak sedikit kesulitan untuk mencari custom ROM. Nggak kayak gitu, Jum. Tapi usernya yang manja-manja dan banyak tingkah, Jum. Kalau kita perhatiin, pasang custom ROM zaman sekarang dan zaman dulu itu jauh banget tingkat kesulitannya. Nah, pasang custom ROM zaman sekarang, tinggal siapin file ROM-nya, terus siapin Google Apps, pasang TWRP, webcast, data, dan sistem. Install ROM udah kelar. Sedangkan zamanan dulu, pasang custom ROM itu, otak belum ngebul, itu custom ROM belum kepasang, Jum. Bahkan ada beberapa device yang mati total. Nah, user zaman sekarang itu lebih takut error, lebih takut bootloop, dan bug OS. Makanya, mending pakai stok ROM meski ngilingnya ampe tembus ke tulang sumsum, yang penting HP-nya aman. Terus, faktor yang keduanya adalah versi OS. Nah, di tahun 2023 ini versi Android semakin update ya. Sekarang udah rilis Android 14. Nah, sedangkan HP Android yang bertebaran itu masih menggunakan chipset low end atau chipset yang masih di bawah lah. Misalkan masih ada yang pakai MediaTek P22, MediaTek P35 bahkan Snapdragon 425. Nah, di sisi lain custom ROM itu mengikuti updatean OS dari Google, Jung. Nah, gimana jadinya kalau misalkan chipset lembek udah kayak tempe mendoan jalanin Android terbaru? Ya makin mendok wae itu HP, Jum. Nah, sedangkan kita udah nggak bisa nyari custom ROM versi lama. Rata-rata filenya itu dihapus dari media sosial. Oke, next. Faktor yang ketiga, ketersediaan brand Android, Jum. Nah, user sekarang itu banyak yang kejebak Hinjutsu dari sales Odo dan Ovive, Jum. HP ROM 12 harganya cuma 2 juta. Atau mungkin HP Android yang internalnya 256GB cuma 1,5 juta. Nah, jadi saingan antara Xiaomi yang banyak custom ROM-nya kalah sama Odo dan Ovive yang nggak bisa diapa-apain. Ya, jangankan dipasang custom ROM ya. Mau masuk fastboot aja harus semedi dulu 40 hari. Nah, yang punya Odo dan Ovive dan ngalamin yang barusan Mbak Ojan sebutin, komentar di bawah. Tapi ya, masih banyak juga sih pasukan siap tempur yang pasang custom ROM, Jum. Bahkan gantinya itu tiap 2 hari sekali. Ya, contohnya Bang Ojan. Udah hobi banget sama yang namanya custom ROM. Bahkan sampai semua HP Bang Ojan itu dipasangin custom ROM. Yuk, bodo amat sama yang namanya bootloop, error, atau mati total. Kalau misalkan HP rusak mah tinggal deketin aja bapak. Kalau bisa bikinin kopi, Jum, biar dibeliin HP baru. Tapi ya sampai sekarang itu belum pernah ngalamin HP rusak atau meledak IMMC gara-gara custom ROM. Ya terkecuali nih ya, HP-nya itu lu celupin ke air, ya jamin modar. Terus untuk faktor yang lainnya, di zamanan sekarang itu susah banget nyari custom ROM khusus buat game, Jum. Rata-rata custom ROM yang dirilis itu pasti buat daily, kalau nggak buat daily pasti buat battery saver. Jadi kinerja kernel yang diinstal di custom ROM itu dibatasin. Nah, zamanan dulu kita bisa bedain mana custom ROM buat game, mana custom ROM buat customisasi. Ya, contohnya custom ROM CyanogenMod dan custom ROM OSP Extend itu dua custom ROM yang terkenal kinerja dan stabilitasnya. Ya mungkin dikarenakan bikin custom ROM zaman sekarang itu mahal banget ya dan butuh PC yang spek tinggi. Nah, sedangkan yang pasang custom ROM itu banyak tingkah dan pengen gratisan doang. Makanya beberapa custom ROM official itu banyak yang stop rilis ROM baru. Bahkan ada beberapa custom ROM yang dicolong sama pihak lain, Jum. Contohnya sejarah custom ROM CR Droid dan Corvus OS. Beritanya itu masih anget sampai sekarang, Jum. Ya mungkin kalian pasti sempat dengar juga beritanya. Nah, custom ROM yang sekarang ini beredar, sebenarnya itu lebih sedikit bug dan errornya dibanding custom ROM zaman dulu. Jadi buat kalian pengguna custom ROM itu bisa lebih nyaman dan lebih mudah memodifikasinya, Jum. Kinerja Android-nya itu bisa naik dan gak perlu lagi bloatware HP Android kalian. Kalian cukup install dan pakai, Jum. Jadi simple banget. Sebenarnya nyaman apa enggaknya di setiap jenis ROM itu balik lagi ke penggunanya masing-masing.
ada yang masih nyaman pakai custom ROM, ada juga yang nyaman pakai stock ROM. Biasanya user yang nyaman pakai custom ROM pengen HP-nya ngeboot meski HP-nya kentang. Nah, sedangkan user yang nyaman pakai stock ROM itu nggak mau ribet dan nggak betah sama bug OS. Jadi kalian tim yang mana nih, Jum? Kalau Bang Ojan, tim custom ROM. Silahkan tulis aja di kolom komentar, Jum.